mitos, dan fakta affiliate marketing. Video ini dibuat untuk mengklarifikasi seputar mitos dan fakta dari bisnis affiliate. Karena banyak teman-teman yang ingin memulai di affiliate, namun banyak keraguan, apalagi kalau kondisinya seperti saya dulu. Gaptek, gak punya banyak koneksi, gak punya modal besar, gak punya pengalaman di dunia internet. Semoga tayangan ini bisa menjadi masukan berharga untuk kita semua. 5 mitos dan fakta affiliate marketing. Apa aja? Mitos 1. Affiliate hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya website atau blog. Faktanya, ada banyak affiliate yang bisa dilakukan tanpa harus buat website atau blog sendiri. Contohnya saya, Gaptek Tulen, mana bisa bikin web? Cari affiliate yang sudah dibuatkan sistemnya. Jadi kamu gak perlu repot buat sendiri semuanya. Mitos 2. Affiliate hanya untuk produk fisik. Faktanya, jika kamu pemula, saran saya untuk promosikan produk affiliate yang bentuknya digital, bukan fisik. Supaya apa? Supaya terhindar dari banyak komplainan. Seperti barangnya cacat, warnanya nggak cocok, bahannya kasar, kok lama ngirimnya, dan lain-lain. Jadi untuk pemula, bisa mulai dari produk digital seperti e-book, aplikasi, atau layanan online. Mitos ketiga, affiliate hanya menguntungkan pemilik produk saja. Faktanya, banyak miliarder dunia lahir dari menjadi affiliate. Kalau kamu buat sendiri sistem affiliate, apalagi yang ada profitable funnel-nya, kamu butuh modal miliaran untuk membuat sistem canggih yang proven, yang terbukti. Namun dengan menjadi affiliate marketer, kamu bisa meleverage sistem orang lain yang sudah proven dan menghasilkan. Lebih hemat, dan lebih cepat mendapatkan hasilnya. Mitos 4. Affiliate hanya untuk pemula. Faktanya, bisnis affiliate tidak memandang latar belakang. Profesi apapun bisa melakukan affiliate. Banyak pengusaha sukses, karyawan, top management, dokter, arsitek, seniman, mendapatkan income dari affiliate bahkan lebih besar dibanding income dari profesinya. Jadi jangan gengsi kalau kamu mau jadi affiliate. Mitos 5. Affiliate nggak cocok untuk orang sibuk. Faktanya, semua orang sibuk. Tapi kenapa yang satu cepat kaya, sementara yang lainnya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun? Semua dari kita punya waktu yang sama, 24 jam. Dengan meluangkan waktu 2 jam minimal setiap hari, kamu sudah bisa menghasilkan uang dari affiliate. Nah, apalagi mitos tentang affiliate yang masih mengganggu kamu? Tulis di komentar ya.